Baiklah, saat ini kita akan belajar cara untuk menghilangkan tampilan jumlah subscriber pada YouTube. Pertama, kita buka dulu aplikasi Mozilla Firefox. Setelah itu, kita ketikkan studio.youtube.com. Oke, ini tampilan user interface daripada studio YouTube. Kemudian kita klik pada menu setting. Kemudian setelah terbuka, klik pada menu channel. Oke, selanjutnya kita klik pada Advanced Setting. Nah, di sini ada pengaturannya untuk menampilkan ataupun tidak menampilkan jumlah subscriber pada tampilan YouTube kita. Oke, jika kita ingin menampilkan jumlah subscriber, maka kita klik centang pada subscriber count ya, untuk display the number of people subscribed to my channel. Kalau kita tidak ingin menampilkan, maka kita klik hilangkan tanda centang. Nah, ini tidak akan menampilkan jumlah subscriber pada tampilan YouTube kita. Kalau sudah, kita klik pada save. Oke, kalau sudah diatur, sekarang kita lihat untuk tampilannya. Jadi seperti ini, jumlah subscriber tidak akan muncul pada tampilan YouTube ketika kita menghilangkannya lewat pengaturan tadi. Oke, jadi salah satu fungsi daripada menghilangkan tampilan jumlah subscriber ini juga untuk menambahkan juga jumlah subscriber ya, karena kadangkala ketika ada yang menonton channel kita, kadangkala ingin subscribe tapi karena jumlah subscribernya masih sedikit, jadi diurungkan niatnya. Jadi ini cara untuk tidak menampilkan jumlah subscriber pada tampilan YouTube kita. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat.